Oke, jumpa lagi sobat bersama Sabel Kreasi yang kali ini membawakan tentang suatu mesin yang berfungsi sekali di jaringan fiber optik, yaitu mesin OTDR merek Yokogawa model AQ1000. Oke, tonton terus videonya. Dan jangan lupa untuk di like videonya dan di komen. Dan jangan lupa yang belum subscribe, di subscribe dulu biar tidak ketinggalan untuk video-video update terbaru saya berikutnya. Terima kasih kawan-kawanku yang lagi sakit, semoga sakitnya cepat sembuh. Yang punya hutang, semoga hutangnya dapat terlunaskan. Yang tidak punya uang, ya usaha dan bekerja ya sob, berdoa dan berusaha. Oke. Yokogawa AQ1000 OTDR. Ini ada real time, APJ, enter, menu, zoom atau kursor, charger, ini tombol on off power. Sebelah atas ini charger. Nah, ini untuk USB flash disk. Nah, ini untuk patch core. Ini untuk patch core SC, ini FC. SC, FC. Ada dua konektor ini, ada dua tipe, jadi bisa pakai FC dan juga bisa pakai SC. Untuk model belakang, sini ada serial number. Ini 2018 made in Indonesia. Ini standar untuk supaya bisa berdiri OTDR. Tangkringan standar. Kita coba nyalakan ini kambal tombol on off. Di sini kalau mau langsung pengukuran, sorry, ini udah touchscreen. Ini bagus, mini tapi udah bisa touchscreen, model terbaru. Ini bis lambdanya
1310 dan 1550. Piston ring 5 km. Tinggal ganti-ganti aja. Menu. Pencet menu. Marker analis, event analis, power check, light source, visible. Ini pengaturan. Ini light source itu untuk kayak laser. TDR ini harganya cukup lumayan, di atas 30 jutaan. Untuk pengoperasiannya seperti biasa, seperti OTD atau OTDR yang lain. Save bisa langsung di save di mana kita pilih aja di mana tempat save-nya. Ini filenya file SOR ya. Yang kemarin saya jelaskan di video sebelumnya, Yokogawa itu extensionnya filenya SOR. Ini OTDR lumayan simpel untuk dibawa, tidak ribet, dan merupakan OTDR yang lumayan bagus ini. Oke, kita matikan.